kebetulan yang lokal nggak ada, saya ada yang impor, tapi Anda bukan berarti harus menggunakan yang impor, pakai yang lokal juga tidak apa-apa. Ini sudah telah. Tapi Bu Heni sudah membuat sebanyak gini, ini ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 600. Ini 600 bikinnya. Gimana Bu? Dede, selesai ya bantunya. Loh kok gitu? Ini gitu ibunya. Dan tinggal nyicip yang matang ya. Ya udah deh, Ibu tapi nonton terus ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Heni. Nah, sudah ini, kita akan mengisinya dengan alpukat, ini saya udah buka. Ini ada alpukat yang saya bawa sih dari Jakarta ya. Kebetulan yang lokal nggak ada, saya ada yang impor. Tapi Anda bukan berarti harus menggunakan yang impor. Pakai yang lokal juga tidak apa-apa. Ini saya udah belah. Kemudian ini saya ada satu alat yang lucu sekali, seperti ini bentuknya. Jadi ini caranya ini bisa di-black gini. Jadi sekaligus dipotong. Nah, alpukatnya sudah di tengah. Udah tuh, udah keiris-iris gini. Lucu ya. Potong lagi. Oke, kulitnya kita buang. Kemudian, Anda tahu bahwa temennya alpukat itu antara lain adalah coklat, ya kan? Suka minum jus alpukat nggak? Dikasih suka, dikasih coklat kan? Nah, itu juga adalah satu kombinasi yang akan kita bikin. Jadi yang akan saya lakukan adalah ini, kita ambil pancake. Kita kasih alpukat. Dan kita gulung. Gulung, kita susun dalam loyang. So, kemudian kita kasih fla, hanya sekedar diantaranya kita taruh. Seperti tadi saya bilang, temennya alpukat adalah coklat. Coklat. Saya ada kacang kenari ini. Kacang kenarinya saya udah panggang sedikit, aku tabur aja dikit sini. Terus kalau misalnya Anda punya kacang lain, seperti ini saya punya kacang pistachio namanya, yang warnanya hijau. Kalau nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa, tinggal kreativitas Anda aja, ini hanya sebagai warna aja. Dan ini kita masukkan hanya sebentar aja dalam oven sampai coklatnya meleleh.